sana Pak. Pokoknya Pak. Sebelah sana Pak. Sampai.
Pertamanya ya. Siap. Dari jam berapa tadi? Dari jam 4. Dari pagi ya. Dari kemarin malah, Pak. Onas-onas Pak yang motong ini. Mereka enggak harus ke sana, Pak. Kita sudah siapin ruangan untuk monitornya. Siang sore ini saya sengaja berkunjung ke rumah pemotongan hewan milik Dharma Jaya BUMD Provinsi DKI Jakarta. Ya. Pak Gubernur ingin semua unit kegiatan di wilayah DKI Jakarta, apalagi milik kita sendiri, harus melaksanakan protokol kesehatan. Dan Pak Gubernur sudah membuat kebijakan agar pelaksanaan sholat Idul Adha dan penyembelihan kurban bagi daerah yang zonanya tergolong zona merah untuk tidak melaksanakan sholat Idul Adha dan pemotongan hewan kurban. Dan diminta pemotongan hewan kurbannya dapat dilaksanakan di rumah pemotongan hewan kurban seperti di Dharma Jaya ini. Dan kita di sini menjamin bahwa seluruh prosesnya melaksanakan protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, di sini kita memastikan bahwa pelaksanaannya dilaksanakan memenuhi syariat agama Islam. Kemudian yang ketiga, kita memastikan di sini pelaksanaannya sangat higienis, baik. Dan yang keempat, tepat waktu dan tidak berkurang sedikit pun. Dan pada kesempatan ini juga kami mengajak pada masyarakat Jakarta untuk ke depan juga lebih banyak lagi yang meningkatkan solidaritasnya dengan cara berkurban. Alhamdulillah di Jakarta, sekalipun kita sedang memasuki masa pandemi COVID, namun masyarakat Jakarta banyak sekali yang memiliki kepedulian, gotong royong, solidaritas sesama dengan cara berkurban. Mudah-mudahan ke depan kita bisa tingkatkan lagi. Dan Alhamdulillah mulai tahun ini sudah semakin banyak yang memberikan kesempatan pada rumah potong hewan Dharma Jaya untuk memotong hewan kurban. Jadi ke depan juga kami ingin meningkatkan, merevitalisasi, mengoptimalisasikan BUMD kami Dharma Jaya ini supaya ke depan bisa membantu ya pemerintah pusat, pemerintah Jakarta dan masyarakat agar harga-harga hewan kurban, daging, ya kan, telur, ikan, kemudian ayam, kambing, sapi, dan lain sebagainya, supaya masyarakat bisa mendapatkan barang yang berkualitas, ya, dagingnya yang berkualitas, yang higienis, kemudian yang murah, yang terjangkau. Ya. Saya kira itu harapan kita bersama, mudah-mudahan insya Allah ya, Dharma Jaya secara bertahap, berkesinambungan, akan bisa memberikan kontribusi yang terbaik bagi pembangunan sumber daya manusia di wilayah Kota Jakarta dengan menyiapkan, menghadirkan daging, ikan, dan juga ayam, telur ke depan dan susu bagi masyarakat Jakarta dengan kualitas yang terbaik dan dengan harga yang terjangkau dan murah. Jadi total ada berapa Pak ekor sapi yang disembelih di RPH ini? Ada 800 yang dipotong di RPH ini ya, sampai dengan hari ini, mungkin besok bertambah lagi. Dalam 3 hari ke depan kita memberi kesempatan pada masyarakat yang ingin menggunakan fasilitas rumah potong hewan Dharma Jaya untuk memakan. Banyak sekali dari mana-mana juga memberi kesempatan di sini. Saya kira ini satu yang baik ya di masa pandemi COVID. Besok mudah-mudahan sekalipun tidak ada COVID ya, kita juga ingin masyarakat memberi kesempatan pada rumah potong hewan supaya untuk memastikan bahwa seluruh prosesnya higienis ya dan baik gitu ya. Lantas bagaimana memastikan pendistribusiannya ini tepat sasaran Pak Wagub? Pendistribusiannya itu kan ada dua. Yang pertama yang memang di
beri kesempatan pada Dharma Jaya untuk mendistribusikan. Yang kedua, diberi kesempatan bagi komunitas itu sendiri untuk distribusikan. Jadi semua ada orang di sini bawa sapi, ya, hidup, dibawa ke sini, minta dipotongkan, sampai dengan jadi kantong-kantong, 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, dan seterusnya, kemudian dibagi sendiri. Ada yang seperti itu. Ada yang memang sepenuhnya diserahkan ke sini untuk dibagikan kepada masyarakat, yaitu kepada mustahik yang berhak. Nah, Pak Barya, ini kan untuk penyembelihannya gratis begitu ya, Pak Bu? Kalau untuk masjid sendiri, ini ada dikenakan biaya atau seperti apa, Pak? Gimana? Gratis apa enggak biayanya? Pemotongan di sini ini dikenakan biaya atau seperti apa untuk ada, yang ada biaya biayanya? Di sini memang dikenakan biaya yang terjangkau, yang murah ya. Biasanya biayanya nanti hilang karena biasanya ada pihak-pihak ketiga yang menukar dengan kepala, menukar dengan kulit begitu ya. Jadi tidak membodohi masyarakat. Prinsipnya kami berikan yang terbaik bagi warga Jakarta. Kasih ya. Pengen tahu informasi seputar COVID-19 di Jakarta? Kunjungi situs resmi Pemprov DKI di corona.jakarta.go.id. Ada beragam fitur di dalamnya. Kita bisa klik data pemantauan untuk mengetahui update jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19, jumlah PDP dan ODP, mapping ODP, PDP dan pasien positif, informasi jenis kelamin dan umur, diagram tren nasional dan Jakarta, penambahan kasus harian, grafik akumulasi pemakaian rapid test, dan grafik pemakaman jenazah dengan protap COVID-19. Lengkap kan? Bukan cuma itu. Ada juga data monitoring distribusi bantuan sosial berisi data distribusi bantuan, peta distribusi bantuan, RW penerima bantuan, dan perkembangan penyaluran bantuan di Jakarta. Jangan ketinggalan update peta kasus di wilayah tempat tinggal kita dengan klik fitur peta kasus. Berisi data pasien positif COVID-19, pasien menunggu hasil laboratorium, dan rumah sakit rujukan. Fitur ini menampilkan kronologi penyebaran awal COVID-19, tapi tidak semua kasus hanya representatif. Detail data pribadi juga tidak ditampilkan untuk publik. Persebaran pasien positif COVID-19 bisa dilihat per kelurahan di Jakarta. Ada fitur konten publikasi yang bisa untuk tahu informasi seputar COVID-19, berupa infografik dan siaran pers yang bisa diunduh publik. Masih bingung seputar COVID-19? Temukan jawabannya di fitur FAQ. Klik fitur pemeriksaan mandiri, maka kita dapat screening gejala COVID-19 dengan menjawab beberapa pertanyaan dari Dinas Kesehatan. Untuk pertanyaan lebih lanjut, dapat menghubungi sejumlah nomor kontak yang tersedia. Mudah kan? Cari informasi dari sumber yang valid, bukan yang julid.